Kembali dalam rutin awani dari World Trade Center Kuala Lumpur, Islamic Relief Malaysia IRM yang berpengalaman lebih 30 tahun dalam menyalurkan bantuan kecemasan dan juga kemanusiaan terus komited membantu golongan yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita terus bersama dengan menerusi Google Meet ketika ini Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia IRM Zairul Shahfuddin Zainal Abidin yang berada di talian ketika ini. Assalamualaikum Tuan Zairul. Tuan, kita faham ketika ini ramai yang terjejas dan antaranya mereka yang kehilangan sumber pendapatan. Jadi bagaimana IRM menyantuni masyarakat menerusi bantuan-bantuan yang disalurkan dan apakah bentuk bantuan tersebut? Ya, pertama sekali terima kasih kepada Pak Astro Awani, Encik Ehsan kerana menjemput kami bagi pihak Islamic Relief Malaysia dan Islamic Relief seluruh dunia untuk memberikan sedikit pandangan di sini. Ya, kita sebagai Islamic Relief adalah NGO kemanusiaan. Ya, jadi kita bebas untuk memberikan bantuan kepada sesiapa saja berasaskan kepada penilaian kami. Sama ada di dalam dan di luar negara, dibentuk daripada 45 buah negara yang sudah pun kita bantu setakat ini sejak 1984. Jadi apabila berlakunya cabaran pandemik COVID-19 ini, ia satu perkara yang barulah bagi semua kan. Termasuk juga NGO-NGO kemanusiaan, frontliner seperti kami. Jadi apapun kita belajar daripada pengalaman PKP 1.0 dan dengan erti kata lain, bantuan itu terus kita berikan. Alhamdulillah sudah pun kita salurkan sumbangan-sumbangan dari rakyat Malaysia melalui Islamic Relief Malaysia ke pejabat-pejabat lapangan kami, contohnya di Bosnia, di Kosovo dan juga di Gaza, Palestin. Dan itu semasa PKP 1.0. Dan sehingga ke hari ini, sebagaimana kita tahu dalam PKP 2.0 dengan jumlah kes yang semakin meningkat dan sebagainya, cabaran itu bertambah getir. Kerana kita tahu di dalam negara juga ramai yang asnaf ataupun penerima manfaat yang terkesan dengan perkara ini. Dan sehingga ke hari ini, Alhamdulillah, kita sudah pun dengan jumlah kata orang tu dana yang agak terhad yang ada, kita sudah pun membantu lebih daripada 7,000 orang di dalam negara ya, termasuk di pelbagai negeri, Sabah, Sarawak, di Perlis, di Kuala Lumpur, di Melaka dan di negeri-negeri lain. Adapun dari segi bantuan tu, dia bergantung kepada penilaian ataupun assessment dengan izin yang kami buat dan dia mungkin berbeza sedikit dari satu ke tempat ke satu tempat yang lain. Antaranya dia melibatkan bantuan teks makanan, ya, makanan asasi untuk lebih kurang 2 minggu hingga 3 minggu untuk keluarga yang mempunyai 3 hingga 4 orang di dalam ahli keluarga mereka. Dia termasuk juga musola kit ataupun kit untuk surau dan juga biasanya surau di PPR dan sebagainya, mereka memerlukan juga yang sebegitu. Masuk juga dalam tu ialah kit kebersihan seperti biasa, seperti pelitup muka dan sesuatu dengannya. Kemudian face mask dan kepada frontliner yang biasa kita pergikan bantuan juga, termasuk alat PPE dan juga contohnya hospital sleeper chair untuk doktor kita ataupun nurse kita berehat seperti yang diperlukan oleh Hospital Putrajaya sebelum ini, dan juga Hospital Tuan Ku Jaapar di Seremban yang memerlukan pharmaceutical bridge yang telah kita berikan. Jadi sehingga ke hari ini lebih kurang 7,000 lebih sudah kita bantu Alhamdulillah dengan bantuan daripada Tuan Zairul. Kekangan yang dihadapi ketika menyalurkan bantuan dan juga bagaimana orang ramai sebenarnya boleh sama-sama membantu meringankan beban kumpulan yang terjejas ini? Ya, terima kasih banyak. Kami sebagai jambatan kemanusiaan, bolehlah anggap kami ini sebagai sama ada pengurus projek ataupun sebagai rantaian, sebagai mereka yang menyambungkan di antara mereka yang suka untuk membantu dengan mereka yang dibantu. So dalam hal ini seperti biasa kita sentiasa memudah carakan kepada semua penderma kita, satunya untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini dan yang keduanya kalau nak menderma pun kita boleh masuk ke pelbagai membuat akaun yang kita sediakan. Yang mudahnya ialah untuk menelpon ke pejabat 0389263434 ataupun layari laman sesawang kita www.islamic-relief.org.my
ataupun masuk saja ke mana-mana media sosial kami Islamic Relief Malaysia, ya, sama ada Facebook ataupun Twitter ataupun Instagram dan yang berkaitan dengan yang banyak dalam publikasi yang boleh kita lihat. Adapun dari segi pegangan tu, dia sama juga seperti NGO-NGO lain, yang mana kita perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwajib, dan kita mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berwajib, khususnya kepada NADMA, kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berkaitan dengannya, kerana memudahcarakan contohnya baru-baru ini bantuan banjir ke Pahang, ya, dan kemudian di Sarawak. Kita mematuhi semua SOP yang ada, jadi dalam masa yang sama kita berusaha untuk memastikan bahawa bantuan ini sampai kepada mereka yang memerlukan, insyaAllah. Dan juga Tuan Zafrul, mungkin secara ringkas, bagaimana bantuan orang ramai dan juga penyelarasan yang dibuat oleh Islamic Relief ini dapat mengukir sedikit senyuman kepada mereka yang betul-betul memerlukan? Ya, sebenarnya itu yang kita harapkan. Kadang-kadang apabila kita berada di lapangan ini, niat kita itu ialah untuk cuba memberikan sedikit suntikan semangat, emosi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan mereka yang diuji itu, kadang-kadang kita pun bertanya juga sebenarnya siapa yang memotivasikan siapa. Jadi itu ukiran senyuman itu subhanallah sangat-sangat penting, dan banyak kes-kes yang kita lihat sebenarnya hilang pekerjaan, yang tidak boleh keluar untuk bekerja dan sebagainya. Mungkin bagi kita satu pek makanan itu tidak ada apa-apa, tapi bagi mereka di luar sana yang sedang diuji, bukan saja dengan COVID, dengan banjir, dengan isu tidak mendapat pekerjaan dan yang suatu dengannya, kami sedia untuk terus menjadi jambatan kemanusiaan itu, insyaAllah, untuk memastikan bahawa senyuman ini dan semangat ini dan kehidupan seterusnya dapat kita usaha untuk kita berikan kepada mereka. Dan ini sejajar dengan wawasan Islamic Relief seluruh dunia, iaitu untuk memudah carakan bagi semua menjalankan tanggungjawab sosial. Sebab kita jaga kita, kan, kita kena bersama di dalam hal ini. Dan yang keduanya ialah akhirnya untuk mengupayakan orang yang kita bantu itu, supaya akhirnya dia boleh mendapat peluang pekerjaan ataupun dia boleh mendapat modal ataupun kita mengajar dia sebuah ilmu supaya dia boleh buat pemasaran melalui atas talian yang sokong dengannya. Baik, terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia IRM, Zahrul Shafuddin Zainal Abidin, dan kita mendoakan agar apa sahaja bentuk bantuan kita yang mungkin satu masa akan merubah hidup seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Terima kasih.